Marshall, si pesulap merah adu mekanik dengan Ibu Ida Dayak, begini faktanya. Tantangan Marshall si pesulap merah untuk adu mekanik atau adu kesaktian dengan ahli pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak akhirnya terwujud. Dikabarkan sebelumnya Marshall si pesulap merah menentang Ibu Ida Dayak untuk unjuk gigi dalam mengobati pasien patah tulang dengan menggunakan minyak bintang. Kini kabar terbaru di jagat media sosial mengabarkan tantangan tersebut dikabulkan oleh Ibu Ida Dayak. Dalam unggahan video akun TikTok @adisyaputra berdurasi hampir 4 menit menampilkan gambar Marshall si pesulap merah terbaring di hadapan Ibu Ida Dayak. Sembari memegang tubuh Marshall si pesulap merah, pembuktian kesaktian pengobatan Ibu Ida Dayak turut disaksikan oleh beberapa orang pasien lainnya. Dituliskan dalam deskripsi videonya, Ibu Ida buktikan kesaktian kepada si pesulap merah. Unggahan video tersebut ternyata telah ditonton sebanyak hampir 12.000 penonton dan dibagikan oleh ratusan kali disertai ragam komentar oleh warganet. Namun baik dalam video dan dalam narasinya, tidak ada sedikit pun yang menerangkan pembuktian kesaktian oleh Ibu Ida Dayak kepada Marshall pesulap merah. Dan kembali kabar untuk kesaktian Ibu Ida Dayak dari video tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan baik video maupun narasi yang disampaikan dari akun TikTok tersebut tidak selaras. Sehingga bisa dikatakan informasi yang diberikan kepada warganet tersebut hanyalah kabar bohong atau hoaks. Pesulap merah tentang Ida Dayak sebut tidak sakti hanya ahli patah tulang saja, tak percaya santet. Fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak yang dianggap sakti dan mampu mengobati patah tulang, keseleo hingga lumpuh dan stroke mendapat perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali pesulap merah Marshall Radival, bahkan pria yang kerap menggunakan rambut berwarna merah ini, menyebut keahlian Ida Dayak adalah hal yang biasa dan sama saja dengan ahli patah tulang kebanyakan. Untuk diketahui, Marshall mengomentari pengobatan Ida Dayak yang sedang viral hingga diundang Jenderal TNI hingga anak Presiden Soekarno. Menurut Marshall, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan oleh Ida Dayak enggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian, dengan goib-goiban, mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasien rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-sakti doang, ungkap Marshall Radival di video kanal pesulap merah. Tak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marshall juga mengulas soal suku Dayak. Marshall tampak heran dengan anggapan bahwa Dayak disebut sebagai wilayah mistis. Dayak atau Kalimantan itu entah kenapa di Jakarta atau Jabodetabek diyakini seolah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat, ujar Marshall. YouTuber sekaligus konten kreator itu pun mengaku bisa membuktikan apa yang ia katakan. Pasti banyak di kolom komentar, kalau nggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke Dayak. Nih gue bisikin, ongkosinlah gue ke sana, terus siapa yang harus gue ketemuin, pungkas Marshall. Kalau gue nggak bisa ngebongkar kesaktian yang dipraktekan orang sana, ongkos yang lu kasih ke gue balikin 10 kali lipat. Gue mah selalu berani, sambungnya. Tak main-main, Marshall pun menjanjikan hadiah jika warga Dayak bisa membuktikan kesaktiannya. Arahin dukung siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah. Ongkosin gue kesana, kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, kata Marshall dengan tegas.
Komentar pesulap merah terkait pengobatan Ida Dayak ditanggapi serius oleh warga asli suku Dayak. Buntutnya pesulap merah ditantang oleh warga suku Dayak untuk bertemu. Adalah seorang pria bernama Eda Steven Lalung yang baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Melihat tantangan yang dilayangkan oleh Marshall, seorang pria keturunan dan warga asli Dayak, Eda Steven Lalung tak tinggal diam. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marshall. Selamat malam Marshall, pesulap merah, saya Eda Steven sudah ada di kota Jakarta. Saya ingin jumpa dengan Anda, bercerita imbu Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marshall tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan, kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa, ungkap Eda. Video yang diunggah Eda itu belakangan viral, tak menunggu waktu lama Marshall pun langsung menanggapinya. Ditantang untuk bertemu Eda yang dikenal sebagai pelaksana ritual adat Dayak, Marshall tak gentar. Wah asik nih, gak perlu ke Kalimantan, tapi ada orang Dayak asli yang bersedia ketemu untuk bahas keilmuan Kalimantan yang konon katanya sakti banget. Boleh Pak Eda Steven Lalung, balas DM saya untuk buat jadwal janji temu. Bahas kebal-kebalan, santet, guna-guna atau budaya Dayak Kalimantan yang seringkali dijadikan dukun sebagai kedok penipuannya. Ayam Ridi, ungkap Marshall di unggahan terbaru Instagramnya. Sebelumnya diberitakan, pesulap merah ikut mengomentari aksi dari Ida Dayak. Menurutnya, trik pengobatan Ida Dayak sebenarnya tak ada yang spesial, sebab menurut Marshall, Ida Dayak sama seperti ahli tulang lainnya. Kalau saya sih biasa aja, tentang pengobatan Ida Dayak, B aja ngeliatnya. Memang ahli patah tulang emang kerjaannya kayak gitu kan? Ahli patah tulang kalau patah begini, tugasnya gimana caranya tulang kayak gini lagi? Terus dikasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Itu sistem tubuh kita, ungkap Marshall Radival dilansir dari TribunNewsBogor.com.